video keempat, empat ini kayaknya, ini delapan video keempat. Kalau gue tahun-tahun sebelumnya gue sering review hardware, review ya review atau kayak gitulah semuanya di video gue. Kali ini gue mau nge-review diri gue sendiri. Gue nge-review diri gue sendiri dari sisi apa ya? Ya pokoknya tahun ini gue sadar diri anak gue udah dua. Kira-kira sadar diri karena lu jelek. Kalau jelek itu nggak usah di ini. Kata mata lu hitam gitu. Iya ini. Itu makin terkenal loh. Tapi anak gue dua. Tahun ini masuk kelas 3, satu yang kecil 4 bulan. Itu penting ya kan? Karena momennya waktu si kecil ini ada itu gue lagi berdarah-darah mempertaruhkan apa yang gue miliki dari si tabungan, tenaga dan semuanya. Jadi agak berat, shock itu pasti karena nggak ada duit. Ternyata semuanya berjalan dengan lancar dan semuanya sehat. Anak istri gue tadi nggak ada masalah. Amin, itu syukur banget. Terus kalau udah punya anak dua ya, gue nggak bisa istilahnya main-main lagi gitu. Gue punya tanggung jawab yang lebih, butuh penghasilan lebih, butuh kesadaran diri lebih sih itu. Jadi gue nggak kesannya dulu kalau gue pengen beli sesuatu mungkin dengan project gue, karena dulu gue project kenapa langsung beli ya karena anak gue udah mulai gede, udah sekolah, dan ya pikir gue cuma satu kebutuhan karena anak gue gitu. Jadi gue nggak mikir panjang, yang gue mau gue beli, yang mau gue bikin gue beli. Kalau sekarang yang mau bikin, yang gue mau beli, ntar dulu gitu. Nggak bisa lu seenak jidatnya dengan gaya yang lama langsung jebret-jebret, nggak bisa. Itu sih kali ya. Jadi kita ngerasa memang udah tambah umur, tambah anak itu, jadi kita ngerasa oh kita nggak bisa lah melakukan ini semua itu dengan semudah kalau kita waktu masih sedikit kebutuhan. Jadi orang dewasa itu karena kebutuhan mungkin, jadi lebih kerja keras lagi, sama mungkin keuangan harus diatur lagi di sisi gue sendiri. Kalau yang kurang dari gue apa ya, kalau melihat kekurangan diri kita sendiri ya repot sih. Apa pak yang kurang dari gue pak? Pak nggak komen, takut menyakiti, harusnya perkedel. Perkedel lagi meriang. Kurang apa? Renek, tapi positif. Matanya kurang hitam. Dulu mata gue udah nggak hitam hitam banget loh. Udah 4 bulan gue tidur jam sekian, bangun lagi konsisten, hidupnya gue nggak udah bener gitu. Jauh namanya komputer gitu kan. Lebih menjaga anak dibanding jaga gue di sendiri nih gitu. Anaknya tidur ikut tidur, anaknya melek gitu. Anak-anak kecil ya kayak gitu. Reviewnya mawas diri lebih. Jadi kalau diri lu udah nggak ada yang ngerem, coba lihat ke samping kanan kiri lu, itu sesuatu hal yang bisa ngerem dengan perbuatan muda lu ya. Kalau TikTok itu karena TikTok gratis, jadi mumpung masih muda, masih gila ya dinikmatin kegilaannya. Nanti mungkin setahun dua tahun lagi udah nggak ada TikTok yang kayak gini, jadi lu udah ngerasa ya mau ngapain gitu, jadi nggak usah main TikTok. Ayo, lagi apa? Nggak tahu nggak ya diri sendiri. Asyem. Kurang panas. Wah kan mulai dikeroyok gua udah. Ini satu aja udah tutup. Udah warasnya udah sehat, jadi gua udah sehat. Sehat lahir batin. Cuman satu bos, kurang bos. Ini omnibus lo kapan disahkan mengenai undang-undang cipta kerja ini? Biar gajinya naik gitu. Capek deh. Enggak lah, main PUBG udah enggak tahun 2020 ini. Gila gua. Habis sakit, gak main PUBG, mainnya TikTok.
Nah ini bejo, kalau perkedel angkat-angkat yang bisa membentuk kesehatan, gue membentuk kecapean. Capek. Plak 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 plak. Gitu kan, inang-inang anak lagi. Berasa muda jiwanya. Jiwa muda gue bergejolak meronta-ronta. Ingat anak loro. Nah, itu aja. Gue kelihatan seger loh, gue bikin video 2020 ini. Tuh, pakai video nih. Dua ini mic-nya pakai ini biar denger suaranya. Wes, 6 menit. Ini padahal suruh 10 menit. Ora iso aku nek kan 10 menit kan suwe-suwe. Ngoceh terus. Haus. Ya, yo, terima kasih. Oh. Nah, ya ana. Oh.